Nah, ini jadi alhamdulillah guys, alhamdulillah ini untuk truknya sudah beres, sudah jadi. Itu jadi mesinnya. Ini mesinnya jadi suaranya seperti ini, halus ya. Halus. Gak ada kebul putih, gak ada guys. Ini dapat. Cuma di awalan saja waktu dingin. Kalau sudah jalan paling dari 200 meter lah, paling sudah hilang. Alhamdulillah, aku nginep satu hari, nginep satu malam ya, nginep satu malam terus muat ya guys. Jadi aku dapat malam, kan juga strip ya gini. Ini setirnya sudah agak di kecil ya. Setirnya agak di kecil. Duennya kan, duennya ini masih tidak sejak, jadi nanti tak perkuat, duennya tak perkuat di rumah untuk tataannya. Jadi tataan karet gandul guys, jadi tak perkuat sampai gak bisa gerak untuk karetnya ya. Tapi sekarang kita fokus terhadap tas driftnya ini untuk mesinnya gimana kejadian teaternya. Wow. Aduh. Ini jadi sama bengkelnya tidak boleh di gas-gas dulu guys. Kalau 5 kuat ya dikasih 4 kayak gitu ya, jadi gak terlalu koyok untuk mesinnya. Jadi kemarin sama ini itu yang brick untuk mati ini itu tak suruh hidupin guys, di servis terus dihidupin, sekarang jadi sudah normal semua. Apalagi ini dapat setir kecil ya, jadi enak setelah ini. Tapi ini kurang bertenaga. Untuk mesinnya ini kurang bertenaga. Karena tenaganya ini berapa ya? 80% lah. 70% mungkin dari 100 untuk tenaganya ini. Tapi jodoh. Ciri khasnya gimana ya? Gini untuk versi api jodoh. Tenaganya itu lemot. Nanti kalau sudah dapat 10 pp itu katanya nanti disetel lagi guys, disetel lagi untuk setel mesinnya ini kalau sudah 10 pp lagi. Jadi
jadi aku nggak berani pakai kaki 6 dulu, jadi 5 jalan santai 5. Sekarang tambah empuk di karangan pirnya.
airnya yang di pijakan ini, kopling ini guys, ini diambil ya, sopirnya air besar diambil. Kalau sudah servo itu sudah nggak aktif lagi, sudah nggak guna. Diambil sekarang Jawa Entek. Lepas apa nih? Dan aku koordinasi juga untuk ini. Koordinasi sama panjangan lepas ini. Tak omongan sama bapaknya Ferdi ya. Tak omongin katanya ini lebih baik. Lebih baik tukar tambah saja daripada memperbaiki persneling ini. Soalnya persneling besar ini 14-11 ini mahal bro. Mahal.
capek, ngeri. Dengar ben ini. Berapa PP? 10 PP katanya.